Baik, Yang Hormat, seperti mana saya katakan tadi, sistem baru ini harus melalui POC dulu sebelum sampai ke peringkat ujian konsep. Jadi adalah amat penting karena konsep baru ini perlu diteliti dengan baik sebelum ia dilaksanakan. Karena dia melibatkan masyarakat umum dan apabila dia diterima pakai nanti pasti tidak ada halangan dan masalah yang terbit. Jadi seperti mana aktiviti yang dijalankan selama ini oleh aktiviti penandaan POC bermula pada Februari 22 yang melibatkan 4 buah syarikat bagi pasal 1 yang telah diberikan kelulusan pelaksanaan POC. Tarikh pelaksanaan POC e-testing adalah seperti berikut. 9 hari bulan ke-11 Februari 22 di IM Serfine Ulu Langat, Selangor. 16 Februari 22 dan 2 ketiga Mac 2022 di IM Pro Pandu Sungai Buloh dan seterusnya 21 23 Februari 2022 di IM Berjaya Johor dan yang keempat 9 hari bulan ke-11 Mac bulan ini 2022 di Pima IM 5 Bintang Abadi Pulau Pinang. Inilah proses-proses yang dijalankan dan tentulah mengambil masa. Dan dijangkakan proses ini akan berakhir pada ujung bulan ini dan selepas itu akan dilaksanakan mana-mana konsep yang dipikir baik dan perlu untuk masyarakat awam. Sekian, terima kasih.